TV KPM. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan nan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan nan kedinginan. Assalamualaikum. Masya Allah, sedapnya suara. Suara siapakah itu? Merdunya ibarat buluh perindu. Tapi sebentar itu kita akan mengenali suara siapakah di sebalik itu. Mengenali beliau sebentar nanti. Kat sini nak kata kepada adik-adik, seperti biasa jam 2 petang anda sedang menonton Mahir di Didik TV bersama saya Mira Nazir yang akan menemani adik-adik selama 1 jam untuk kita belajar dan juga menguasai teknik-teknik dan tips bagaimana untuk mahir di dalam sesebuah subjek. Dan untuk hari ini, mata pelajaran yang akan diajar kepada adik-adik ialah Pendidikan Islam Tahap 1 dan tajuknya ialah Malaikat Yang Setia. Macam biasa, sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, Kak Mira nak bagi pesanan kepada adik-adik untuk sentiasa ikuti SOP yang telah ditetapkan memandangkan kita belum lagi menang dalam usaha menangani pandemik COVID-19 ini. Okey adik-adik, boleh? Sentiasa pakai pelitup muka, jaga kebersihan diri, cuci tangan, pakai air dan juga sabun ataupun guna hand sanitizer dan jaga jarak bila dekat luar ataupun bila dengan kawan-kawan. Rasanya dah boleh kenal kot siapa gerangan kita hari ini. Ini dia ustaz kita. Apa khabar ustaz? Ustaz Hanif. Baik, Alhamdulillah. Ustaz, ya, saya ada bawa hadiah. Dari tadi saya pegang hadiah ni. Amanah ya seseorang. Ada orang bagi ke? Ya, untuk disampaikan kepada ustaz. Dia tahan saya. Hari ini kan Kak Mira, Ustaz Hanif yang datang studio. Katanya anak murid ustaz. Ini untuk ustaz. Hadiah. Terima kasih ya Allah. Sama-sama. Terima kasih Kak Mira. Buka ustaz, apa hadiah tu? Saya pula yang nak tahu. Okey, saya buka hadiah ni. Sila ustaz. Allahuakbar. Apa ni hadiah apa ni? Okey, ada buku lah. Ada buku. Okey, baik. Okey, saya letak sini. Okey, boleh ustaz. Okey, ada apa ni? Saya buka boleh? Boleh ustaz. Okey. Ada pantun lah. Pantun. Dia ajak ustaz berpantun hari ni. Okay. Sila ustaz. Okey, saya baca pantun. Ustaz tunjuk dekat skrin tu pantun tu. Nak tengok tulisan dia. Ni ada orang bagi kat ustaz ni. Awal live ni dah datang hadiah. Okey. Pantunnya berbunyi macam ni. Okey. Tugas diberi sebagai ketua. Tugas diberi sebagai ketua. Sampaikan wahyu kepada Nabi. Tugas dia sebagai ketua, sampaikan wahyu kepada Nabi. Boleh berubah pelbagai rupa. Cuba teka siapakah ini? Masya Allah, cuba teka ini. Siapakah ini? Siapa tu adik-adik, tahu ke tak jawapannya? Tapi sebelum tu, kita pun nak mengenalilah siapa guru kita hari ini, kerana lebih afdal ataupun lebih berkat sesebuah ilmu itu jika kita kenali siapakah guru kita. Betul kan ustaz Betul. Okey, mungkin ustaz boleh perkenalkan diri ustaz, nama, sekolah mana dan berapa tahun dah ustaz mengajar pendidikan ini. Silakan. Okey, masih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala kerana pada hari ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Nama ustaz Hanif bin Hasni. Pendek aje. Hanif bin Hasni. Boleh panggil Ustaz Hanif. Dan saya bertugas di Sekolah Kebangsaan Sungai Cho sebagai guru pendidikan Islam. Dan bertugas selama hampir 7 tahun. Masya Allah, Alhamdulillah, ustaz. Ustaz, tadi ustaz menyanyi tu dengan diiringi oleh rakan-rakan band juga. Mungkin ustaz boleh kenalkan mereka juga? Boleh. Ini sahabat saya. Megat. Okey, yang ni
Azmir. Azmir dan juga Megat. Yes. Dah berapa lama dah Ustaz dengan mereka? Tak sampai satu hari. Tak sampai satu hari. Tapi Ustaz dan juga rakan-rakan band punya kerjasama, Masya Allah, sangat mantap. Okay. Alhamdulillah. Ustaz, apa kata kita mulakan kelas kita hari ini? Okay, sebab saya pun nak belajar balik, nak refresh balik. Okay, Ustaz, apa yang Ustaz nak ajar untuk segmen kita yang pertama ini? Silakan. Okey, baik murid-murid. Terima kasih, Mira. Okey, hari ini Ustaz akan ajar pada murid-murid yang ada dekat rumah tentang malaikat. Macam kita baca pantun tadilah. Kita baca pantun sekali lagi. Tugas diberi sebagai ketua, sampaikan wahyu kepada Nabi. Boleh berubah pelbagai rupa. Cuba teka siapakah ini. Mira boleh tahu? Saya rasa saya tahu jawapan tu, Ustaz. Saya murid-murid tahu, tapi saya nak simpan dulu jawapan saya. Yes. Okay, murid-murid dekat rumah mesti tahu kan? Jawapan dia ialah malaikat. Malaikat, okey? Tajuk yang Ustaz akan sampaikan pada hari ini ialah tajuk Malaikat yang Setia. Tapi sebelum tu, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa belajar. Okey, doa belajar. Okey, Ustaz harapkan murid-murid yang ada dekat rumah, kita taruh tangan sama-sama, kita baca doa belajar. Jom sama-sama kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Okey. Diharapkan pembelajaran kita pada hari ini akan berjalan dengan lancar dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Ustaz nak memperkenalkan malaikat. Apa itu malaikat? Nak tahu tak murid-murid? Murid-murid nak tahu tak apa itu malaikat? Okey, nak tahu? Jom kita dengarkan. Ustaz nak nyanyi hari ini. Kita berhibur sama-sama. Boleh? Boleh murid-murid? Siapa suka menyanyi? Angkat tangan. Kak Uma, ramai. Ramai kat studio ni, ramai suka menyanyi. Saya pun suka, Ustaz. Suka? Saya juga suka. Mira, bagus Mira. Lepas ni kita berduet boleh? Boleh, Ustaz. Okey. Murid-murid dah tak sabar. Dan semua pun tak sabar. Jom kita dengarkan lagu ini. Jom kita dengarkan. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Mari bersama kita hafal namanya. Okey, itu dia lagu yang berjudul Malaikat. 10 nama malaikat. Okey. Saya letak sini. Okey, mic pun sama. Okey. Kita dah dengar 10 nama malaikat. Okey. Untuk pengetahuan semua murid-murid, kita sebagai orang Islam wajib. Kita sebagai orang Islam wajib beriman dengan malaikat kerana beriman dengan malaikat salah satu rukun iman. Jadi kita sebagai orang Islam wajib beriman dengan malaikat. Okey. Malaikat. Malaikat ada banyak. Malaikat ada banyak malaikat. Tapi yang wajib kita ketahui ada berapa murid-murid? Yang wajib kita ketahui. Pandai Kak Mira dah jawab. Ada 10, Ustaz. Baguslah Kak Mira. Okey. Ada berapa? Ada 10. 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Siapa? Siapa nama malaikat yang wajib kita ketahui tu? Nak dengar? Nak dengar tak? Nak nyanyi lagi tak? Dengar Ustaz? Nak? Bagus. Angkat tangan. Angkat tangan siapa yang nak nyanyi dengan Ustaz? Saya. Masya Allah, Amira. Okey. Jom kita kenali 10 nama malaikat. Okey? Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Muka,
hati-hati. Israel, Israfil semuanya. Sepuluh malaikat kita hafal namanya. Sekali lagi. One, two, three, four. Jibril, Mikail, Rizwan, Malik, Munkar, Nakir, Rakib, Atid. Israel, Israfil semuanya. Sepuluh malaikat kita hafal namanya. Sepuluh malaikat kita hafal namanya. Yeay. Okay, itu dia. 10 nama malaikat. Ha, okey. Ada berapa murid-murid? Nama malaikat kita nyanyi tadi. Ha, siapa yang dengar tadi mesti dia tahu berapa nama malaikat? Ada berapa? 10. Pandai. Tepuk tangan murid-murid. Ha, ada? Ada 10. Okey, jom kita kenali kembali nama-nama malaikat. Okey. Malaikat yang pertama. Malaikat yang pertama, malaikat Jibril. Pandai Kak Mira. Jibril. Malaikat apa murid-murid? Jibril. Ah, betul. Jibril. Jom kita tampal. Ah, malaikat apa yang pertama? Malaikat Jibril. Okey. Malaikat yang kedua. Malaikat yang kedua apa murid-murid? Mikail. Sebut. Mikail. Pandai Kak Mira. Mikail. Murid-murid dekat live pun pandai. Ha, okey. Malaikat yang kedua ialah Mikail. Okey, kita tampal. Ha, okey. Okey. Itu malaikat yang kedua. Malaikat yang ketiga. Malaikat yang ketiga apa murid-murid? Ha, baca sama-sama dengan ustaz. Rizwan. Sebut. Rizwan. Sebut. Rizwan. Pandai. Ha, malaikat yang ketiga ialah Rizwan. Okey, ustaz tampal ya. Okey, dah. Berapa dah? Tiga dah. Ha, tiga dah eh. Yang keempat, malaikat yang keempat. Ha, dah ada kat sini. Baca sama-sama. Malaikat Malik. Sebut. Malik. Pandai, murid-murid. Malaikat Malik. Pandai. Okey, kita tampal ya. Ha, okey, yang pertama Jibril, Mikail, Rizwan dan Malik. Okey, yang seterusnya. Munkar. Sebut. Munkar. Okey, malaikat yang seterusnya ialah Munkar. Okey. Yang seterusnya, malaikat Nakir. Malaikat Nakir. Sebut, murid-murid. Nakir. Pandai. Oh, sukalah ustaz hari ini semua murid-murid pandai. Ha, dekat studio pun pandai. Okey, seterusnya. Malaikat Rakib. Sebut. Rakib. Pandai. Rakib. Okey. 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 Dan yang seterusnya, malaikat Atid. Malaikat Atid. Pandai. Oh, suka ustaz ni. Okey. Dan yang seterusnya, malaikat Izrail. Malaikat Izrail. Bagus. Ustaz, yang malaikat Israel ni yang tadi ustaz nyanyi tu pandai, ya? Pandai. Oh, Mira, pandai lah Mira. Ha, yang macam ustaz nyanyi awal-awal tadi. Bila Israel lah kan. Ha, okey. Yang terakhir 10 nama malaikat. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Pandai. Okey. Ha, okey. Lengkap sudah 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Okey, baik. Ha, banyak lagi yang ustaz akan berkongsi kepada murid-murid sekalian. Jadi, kita akan okey, teruskan dengan pembelajaran kita selepas ini. Okey ustaz. Yeah. Ustaz janganlah berhenti berat dulu nanti dulu okay, sebab saya ni tadi dah dengar suara ustaz nyanyi tu sekejap sangat nak nyanyi nak dengar lagi ustaz menyanyi. Okay, boleh? Sedap. Khas untuk murid-murid. Khas untuk murid-murid ustaz dekat rumah okay. Dan juga murid-murid selain daripada sekolah ustaz pun sama juga kan. Yeah, okey, lagu apa yang ustaz nak nyanyi selepas ni? Okey, lagu yang ustaz akan sampaikan lagu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Kerana apa ustaz? Okey, lagu ini menceritakan tentang kita sebagai pelajar mestilah rasa bersyukur sebab kita tak lama lagi nak masuk sekolah dah kan.
Tak lama lagi nak masuk sekolah. Jadi kita lepas ni nak jumpa cikgu-cikgu, nak jumpa kawan-kawan dan dan kita kena berterima kasih kepada mak ayah kita yang selalu bersama-sama dengan kita sepanjang pembelajaran di rumah. Jadi lepas ni kita akan berjumpa dengan cikgu pula. Jadi ucaplah syukur, alhamdulillah. Betul tu adik-adik. Alhamdulillah ni adalah kerana kita mengagumi ataupun kita menunjukkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang ustaz dah jelaskan tadi, kan ustaz? Okey, ustaz nak nyanyi lagu alhamdulillah, tapi adik-adik jangan ke mana-mana. Duduk sahaja ataupun nyanyi sekali dengan ustaz. Kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Silakan ustaz dengan lagunya alhamdulillah. Terima kasih. Kawan-kawan, kita tuntut ilmu, walau di sekolah, walau di rumah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu ayah sama membantu, bersama guru-guru Alhamdulillah, alhamdulillah. Takkan ku sia-siakan waktu, anugerah terindah buat diriku. Ayah, ibu, guru-guru, murabbiku. KPM. Alhamdulillah, kembali semula kita dalam Mahir di Didik TV dengan Pendidikan Islam Tahap 1 dan topiknya ialah Malaikat Yang Setia. Adik-adik, sebelum kita berhenti berehat tadi, Ustaz Anif ada menceritakan tentang 10 nama malaikat. Dan untuk segmen kedua ini, mungkin Ustaz nak ceritakan lebih lagi tentang malaikat. Tetapi sebelum itu, lagi sekali pesanan daripada Kak Mira untuk sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan. Pakai pelitup muka, kerap cuci tangan menggunakan air dan juga sabun ataupun hand sanitizer bila keluar. Dan yang paling penting sekali, jangan salam dengan orang tau. Tak mau salam dengan orang, tapi cukup dengan meletakkan tangan di bahu sebagai tanda hormat. Baik Ustaz Hanif, kita dah masuk segmen kedua ni. Ustaz nak ceritakan apa pula kepada adik-adik kita kat rumah? Okey, baik, terima kasih Kak Mira. Okey, untuk kali ini Ustaz nak ceritakan tentang malaikat bersama dengan tugas-tugasnya. Tadi murid-murid dah tahu kan 10 nama malaikat. Jadi sekarang ni Ustaz nak ceritakan tentang nama malaikat dan apa tugas-tugasnya. Okey, baik. Kita teruskan ? Okey. Malaikat yang pertama. Malaikat yang pertama, tugasnya tugasnya menyampaikan wahyu. Tugasnya menyampaikan wahyu. Apa? Siapakah yang malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu? Nak nyanyi lagi tak? Ada yang nak nyanyi lagi? Kak Mira pun tak sabar nak nyanyi kan? Jom kita nyanyi lagi. Senang nak ingat. Okey, sedia? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu daripada Allah kepada Rasulnya. Apa murid-murid? Malaikat siapa? Ustaz sebut tadi malaikat apa? Malaikat Jibril. Pandai. Mana malaikat Jibril? Tugas malaikat Jibril ialah menyampaikan wahyu. Okey, seterusnya. Tugas yang seterusnya, menurunkan hujan dan rezeki. Menurunkan hujan dan rezeki. Siapakah malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan dan rezeki? Malaikat apa, murid-murid? Okey, sedia? Mikail pula menurunkan rezeki. Dapat rezeki, ucaplah alhamdulillah. Malaikat apa? Mikail, betul. Tugas malaikat Mikail menurunkan hujan dan rezeki. Oh, singgit pula.
Okey, yang seterusnya. Ha. Menjaga syurga. Menjaga syurga. Siapakah malaikat yang ditugaskan untuk menjaga syurga? Jom kita nyanyi sama-sama. Malaikat Ridwan menjaga syurga. Wajahnya manis berseri sinarnya. Malaikat apa, murid-murid? Malaikat Ridwan. Menjaga syurga. Okey, seterusnya. Ha, siapakah pula malaikat yang ditugaskan menjaga neraka? Takut neraka? Okey, Ustaz harapkan jangan ada yang nak masuk neraka, kan? Okey. Siapakah pula malaikat yang ditugaskan menjaga neraka? Malaikat apa? Okey, malaikat apa? Jom kita nyanyi. Okey. Malaikat Malik menjaga neraka. Berdoalah kita, moga tidak ke sana. Malaikat Malik. Pandai. Malaikat Malik. Okey, yang seterusnya. Malaikat yang menyoal orang dalam kubur. Malaikat apa, murid-murid? Ada yang dah tahu? Siapa yang tahu angkat tangan? Saya. Wah, ramai yang angkat tangan. Wah, syoknya. Okey, malaikat apa yang menyoal orang mati dalam kubur? Jom dengarkan. Okey. Munkar dan nakir menyoal dalam kubur. Okey, malaikat apa? Munkar dan nakir. Yes, malaikat munkar dan nakir menyoal orang dalam kubur. Okey. Munkar dan nakir menyoal dalam kubur. Okey. Kita ada berapa lagi, Ustaz? Ada 1, 2, 3, 4. Okey. Okay. 4 lagi malaikat. Seterusnya. Mencatat amalan baik. Malaikat apa yang mencatatkan amalan baik, murid-murid? Malaikat apa? Malaikat mencatat amalan baik. Malaikat. Jom kita dengarkan sama-sama. Malaikat Raqib mencatat amalan baik. Mencatat amalan baik malaikat. Malaikat Raqib. Okey. Seterusnya, malaikat yang mencatat amalan buruk. Yang mencatat amalan buruk. Amalan buruk. Malaikat apa? Jom kita dengarkan. Yang sama, Malaikat Atir mencatat amalan buruk. Ini dia. Malaikat yang mencatat amalan buruk. Adik-adik okey tak kat rumah? Seronok kan dengar Ustaz nyanyi-nyanyi hari ini? Seronok sangat. Rasa macam musical, Ustaz. Yes. Teruskan, Ustaz. Okey, senang kita nak hafal kan? Betul tak? Okey. Sikit lagi. Malaikat yang mencabut nyawa. Okey. Okey, bersedia? Malaikat apa yang mencabut nyawa? Okey, bersedia? Okey, bersedia ya? Mencabut nyawa. Izrail pula mencabut nyawa. Okey, boleh. Mencabut nyawa. Okey, last kali. Betul? Betul. Last kali malaikat yang meniup sangkakala. Yang meniup sangkakala. Malaikat. Malaikat. Okey, sedia. Izrail pula meniup sangkakala. Malaikat yang meniup sangkakala ialah malaikat Israfil. Lah, selesai. Selesai 10 nama malaikat bersama dengan tugas-tugasnya. Okey. Ustaz, yang ini ada lagu ke? Lagu tadi kan Ustaz nyanyi. Yang ini boleh ke Ustaz nyanyi lagi sekali? Nak dengar lah sebab yang ini dah penuh kan. Okey. Boleh ke Ustaz nyanyi lagi sekali untuk ni? Kita cubalah kan. Okey, Ustaz. Kita cuba. Okey. Okey, sedia? 1, 2, 3, 4. Sedia?
Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Mikail pula menurunkan rezeki, Malaikat Rizwan menjaga syurga, Malaikat Malik menjaga neraka. Munkar dan Nakir menyoal dalam kubur, Malaikat Rokim mencatat amalan baik, amalan buruk. Malaikat Izrail mencabut nyawa, Malaikat Israfil meniup sangkakala. Semoga okay. dengan lagu ni senang untuk adik-adik kita hafal 10 nama malaikat dan juga tugas-tugasannya kan Ustaz kan? Betul Merah. Ustaz, macam kita sudah maklum yang beriman dengan malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Mungkin Ustaz boleh bagi tahu adik-adik kot macam mana kita nak tingkatkan rasa keimanan kita dan kepercayaan kita kepada malaikat. Okey. Kita nak meningkatkan rasa keimanan kita kepada malaikat untuk slot yang seterusnya. Nak tahu? Lepas ni kita. Ustaz. Alamak, saya pula tak sabar nak tahu. Okey, Ustaz. Selepas ni dengannya ada lagi satu nyanyian. Betul. Kita punya hari ni memang seronok tau. Rasa macam musical sangat. Adik-adik pun rasa macam best lah hari ni kan. Banyak sangat Ustaz nyanyi. Kita pun seronok. Okey, selepas ni kita ada lagu apa, Ustaz? Lepas ni kita akan... Anak-anak murid Ustaz kan, ditunjuk bagaimana mereka mengingat 10 nama malaikat. Betul Ustaz ya? Betul. Selepas ini. Okey adik-adik, di sini ada klip video yang menunjukkan bagaimana anak-anak murid boleh ingat 10 nama malaikat dan bagaimana mereka menyanyikannya. Kita saksikan dan jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Rokil, Atik, Izrail, Israfil. Kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Tadi sebelum kita berhenti berehat, kita tinggalkan adik-adik dengan VT di mana ada pelajar-pelajar cikgu cuba menyanyi dan juga telah menyanyikan 10 nama malaikat. Masya Allah, comelnya semua. Okey, lepas ni adik-adik boleh cuba nyanyi juga. Dan lagi sekali macam biasa, Kak Mira nak ingatkan adik-adik untuk sentiasa menjaga SOP, cuci tangan, pakai pelitup muka. Nanti lepas ni dah boleh balik ke sekolah, jaga jarak dengan kawan-kawan. Kalau nak makan, nak rehat dengan mereka atau apa-apa saja, elakkan sentuhan fizikal. Okey, cukup dengan meletakkan tangan di bahu
sebagai tanda hormat. Okey, kita dah masuk di segmen yang ketiga. Ada muzikal lagi ni hari ni kan Ustaz? Dengan Ustaz Hanif kita. Yes. Di segmen yang ketiga ni Ustaz nak menerangkan dengan lebih detail lagi tentang cerita malaikat-malaikat. Baik Ustaz Hanif, silakan. Okey, baik murid-murid. Okey, masih okey lagi? Okey, pandai. Okey. Tadi kita dah tahu nama-nama malaikat. Ada berapa murid-murid? Ada berapa? 10. Pandai. Okey, ada 10. Okey, tugas-tugas malaikat pun kita dah tahu. Sekarang kita nak pergi kepada macam persoalan Kak Mira tadi. Macam mana kita tindakan kita nak beriman kepada malaikat-malaikat 10 malaikat ni? Macam mana kita sebagai pelajar, kita sebagai orang Islam, tanda tindakan kita beriman kepada malaikat. Okey, dah bersedia? Sudah, Ustaz. Yes, bagus. Semangat. Macam itulah kita nak. Okey. Dekat sini ada macam-macam barang yang Ustaz sediakan. Dah macam rancangan masakan. Okey, kan? Okey. Tapi kita nak mempelajari sambil memperkenalkan barang-barang ni sampai kita pelajari tentang tindakan kita beriman dengan malaikat. Okey, malaikat yang pertama. Malaikat yang pertama ialah malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Okey. Apa tindakan kita sebagai pelajar? Nak beriman dengan malaikat Jibril. Okey. Kita mestilah selalu membaca Al-Quran. Di tangan Ustaz ada Al-Quran. Kenapa? Sebab malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Jadi, kita tanda kita beriman dengan malaikat Jibril, kita kena selalulah membaca Al-Quran. Selalulah membaca apa saja Al-Quran ataupun bahan-bahan bacaan yang lain, kerana bila kita baca, kita akan dapat banyak ilmu. Okey, bila kita dapat banyak ilmu, kita akan berjaya insya-Allah. Jadi, kita kena selalulah membaca Al-Quran, tanda kita beriman dengan malaikat Jibril. Dan okey, yang seterusnya, apakah tindakan kita untuk nak beriman dengan malaikat Mikael? Tugas malaikat Mikael ialah menurunkan hujan dan rezeki. Pandai Kak Mira. Okey, Ustaz harapkan kat rumah pun murid-murid dapat dengar apa yang Ustaz nak cakap ni kan. Okey. Macam mana tanda kita beriman dengan malaikat Mikael? Nampak dekat sini ada duit. Ada duit. RM20. Apa kena mengena duit ni pula? Dan dekat sini juga ada makanan. Nampak? Makanan sedapnya makanan ni. Kamera. Oh, sedapnya. Okey. Ini semua ialah rezeki. Ini semua ialah rezeki. Duit, makanan, harta benda, semua ni ialah rezeki. Jadi, kita tanda beriman dengan malaikat Mikael, kita kena bersyukur. Kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana rezeki-rezeki semua ni Allah yang turunkan. Jadi macam mana tanda kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Kak Mira? Tandanya kita kena ucapkanlah alhamdulillah. Ucapkan apa murid-murid? Alhamdulillah. Okey, maksud alhamdulillah tu berterima kasihlah kepada Allah. Okey. Dan satu lagi Ustaz pesan, bila dah kita ada harta, kita ada rezeki, kita kena bantu orang yang memerlukan. Ramai lagi yang di luar sana yang tak berupaya dengan kekurangan, dengan kemiskinan. Jadi kita yang mampu ni, kita bersedekah dan bantu kawan-kawan yang lain. Okey, baik murid-murid. Seterusnya, macam mana kita nak beriman dengan malaikat yang seterusnya? Malaikat Rizwan dan malaikat Malik. Tugasnya menjaga syurga dan malaikat Malik menjaga neraka. Dekat sini Ustaz ada bahan. Bahan apa ni Ustaz? Ni Ustaz nak tunjuk ni. Macam ni lah Ustaz, macam nak memasak. Macam rancangan masak kan. Tapi sekarang kita menikah Islam tau. Okey, dekat sini ada span. Okey, ada span. Span, ada dua span. Dekat sini ada air gelap. Ustaz tak tahulah air rasa air kopi ke apa kan. Tapi dia gelap lah kan. Okay. Dan sebelahnya ada air yang bersih. Air yang jernih. Apa kena mengena dengan tanda kita beriman dengan malaikat Rizwan dan Malik? Okey. Kita sebagai manusia, kita mestilah selalu melakukan kebaikan.
kita selalu melakukan kebaikan dan menghindari daripada kejahatan, kerana kebaikan akan membawa kita, akan kita memperoleh pahala. Dan kalau kita buat kejahatan, kita akan dapat dapat balasan dosa dan balasan yang tak elok, dan kita akan masuk neraka. Jadi, jom kita tengok. Kita nak buat ni. Allah, jom pula. Ustaz buat eksperimen hari ni, Ustaz. Kita buat eksperimen. Okey. Kita tengok span ni, bila kita celup. Tahu celup? Celup. Celup kan? Pandai, ya? Okey. Okey, kita celup. Okey. Kita celup ke... kita celup dalam air yang hitam. Okey. Celup, eh? Kita celup. Berat, ya? Okey, dan automatik air yang hitam tu terus melekat kepada span tersebut. Okey. Okey. Apa tandanya? Tandanya span ini diibaratkan, Kak Mira, span ini diibaratkan hati kita. Hati kita. Kalau air yang hitam ni diibarat perkara-perkara yang tak elok, dosa. Jadi bila hati kita buat benda-benda yang tak elok, perkara-perkara dosa, akan dapat diserap ke dalam hati kita lah. Jadi hati kita pun akan jadi hitam kalau kita buat benda-benda yang tak elok. Okey. Seterusnya kita letak span ni kat sinilah, eh. Okey. Kita ambil satu lagi span. Kita akan celup. Bergerak pula meja lagi. Meja ni kan. Okey. Boleh tengok, eh. Span ni kita celup dalam air yang jernih, air yang bersih. Okey. Yeah, nampak? Air yang jernih diserap dan dan bersih. Nampak? Bila hati kita buat benda yang baik, kita akan dapat dapat pahala. Diibaratkan kita dapat pahala dan insya-Allah akan dimasukkan ke syurga. Dan air ni pula bila kita kita siram kat pokok. Kita siram. Okey, boleh, eh? Boleh, Sas. Kita siram kat pokok. Bila benda-benda yang baik ni kita sebar-sebarkan, akan memperoleh banyak lagi pahala. Bila kita buat pahala, kita sebarkan kepada orang lain dan pahala-pahala akan berlipat-lipat kali ganda. Jadi Ustaz harapkan semua murid-murid yang ada kat rumah, kita selalulah melakukan kebaikan dan jangan sesekali kita melakukan kejahatan. Ustaz, tadi cerita pasal sponge ni kan, yang Ustaz kata kalau celup hitam, keluar hitam. Celup air jernih, keluar air jernih. Dia akan serap. Ustaz umpamakan ibarat hati kita. Hati kita, yes. Tapi kan Ustaz, saya teringat pula orang kata ibarat apa kata-kata yang keluar dekat mulut kita. Jika kita ambil yang elok, maka yang keluar di mulut kita pun perkara-perkara yang elok, yang positif, yang sangat manis. Tapi kalau hati kita dah gelap, apa yang kita tuturkan pun penuh dengan kata-kata yang sangat negatif dan tak elok, kan Ustaz? Betul. Saya setuju dengan Kak Mira. Okey. Seterusnya. Okey, boleh kita teruskan? Boleh. Teruskan, Ustaz. Seterusnya. Okey, seterusnya. Macam mana tanda kita nak beriman dengan malaikat mungkar dan nakir? Tugas malaikat mungkar dan nakir menyoal orang mati di dalam kubur. Okey. Tugas malaikat mungkar dan nakir menyoal orang mati dalam kubur. Okey, jadi macam mana tanda kita nak beriman dengan malaikat mungkar dan nakir? Okey, gambar ni, gambar kubur. Siapa yang kat sini yang pernah pergi kubur? Tu dia ada gambar kubur. Okey, jadi okey. Bila kita pergi kubur kan, dekat sana kita akan rasa insaf. Akan rasa dosa-dosa kita, sempat ke kita nak bertaubat kalau kita tak fikirkan tentang kematian. Okey, jadi kubur ni melambangkan kita akan rasa keinsafan. Okey? Jadi Ustaz harapkan kita bersedialah. Okey? Bersedia untuk disoal oleh malaikat mungkar dan nakir apabila kita dah sampai masanya nanti. Takutlah, Ustaz. Takut kan? Jadi kita, Ustaz doakan semua kita yang live sekarang ni, kita mati dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Husnul Khotimah. Baik. Okey. Amin. 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 Okey, seterusnya. Apakah tindakan kita nak beriman dengan malaikat Raqib dan Atid? Malaikat Raqib
dan atid. Tugas malaikat raqib dan atid mencatat amalan baik. Malaikat raqib mencatat amalan baik dan malaikat atid mencatat amalan amalan buruk. Okey. Ha, ada gambar yang ustaz sediakan kepada murid-murid sekalian. Ha, okey. Okey, sebagai pelajar. Gambar mana ustaz sediakan tu? Raqib ke atid? Ha, kita tengok raqib dulu. Okey, kita tengok raqib dulu kawan-kawan. Okay, kita tengok raqib dulu. Okey. Ha, sebelum tu ustaz nak ceritakan, kita sebagai pelajar, sebagai anak-anak yang dekat rumah, ustaz bagi contohlah. Okay. Eh? Ha, kita selalulah, kita mestilah menolong mak ayah kita. Ada yang kat rumah sekarang ni, ada yang gambar, nampak gambar. Tolong gambar apa tu? Gambar tolong mak basuh kain. Basuh kain. Apa salahnya kita menolong mak untuk basuh kain? Betul. Kita fahamkan mak kita banyak kerja kan. Jadi apa salahnya kita membantu mak ayah kita untuk apa? Untuk melakukan kerja-kerja rumah. Okey. Apa maksudnya? Bila kita buat baik, kita akan dicatat oleh malaikat raqib segala amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Dan malaikat atid mencatat amalan buruk. Jangan sesekali kita melakukan benda-benda yang tak elok yang boleh menjerumus kepada dosa. Nampak kita, contoh gambar tersebut? Mencuri. Jangan sesekali kita mencuri kerana ada malaikat yang akan mencatat. Yang mencatat segala amal-amal keburukan dan kebaikan. Okey, baik. Ustaz, ya, malaikat raqib atid tu yang dekat bahu kita kan, ustaz? Ya, betul. Yang di bahu kanan dan juga bahu kiri. Ya, betul. Malaikat raqib ada amalan baik kanan dan malaikat atid mencatat amalan buruk di kiri. Jadi, bersedialah. Janganlah kita melakukan apa-apa kejahatan dan selalulah melakukan kebaikan. Maksudnya ustaz, adik-adik, kita tak berkeseorangan, ada malaikat dengan kita betul. Di kiri dan juga di kanan. Ustaz, sekarang ni pun kita ada malaikat yang bersama-sama dengan kita. Okey. Seterusnya, kita nak pergi kepada apakah tindakan kita untuk nak beriman dengan malaikat Israel. Tugas malaikat Israel mencabut nyawa. Okey. Okey. Mencabut nyawa. Okey. Bila kita dah sampai masanya, untuk pengetahuan semua, kita ni dah ditetapkan dah. Kita ni dah ditetapkan dah tarikh-tarikhnya untuk kita meninggal dunia. Jadi kita tak tahu tarikh kita bila. Jadi kita kena bersedia dengan amalan-amalan kebaikan. Dalam gambar yang tersebut, murid-murid boleh tengok. Sekarang ni dengan musim COVID-19 dan ada virus dan kita tak tahu bila yang kita kena virus dan bila yang kita nak sampai kepada kematian. Jadi kita harapkan kita kena selalu ingat kepada kematian. Betul. Kerana bila kita ingat kematian, kita akan sentiasa akan rasa insaf dan kita akan teruskan dengan melakukan kebaikan. Ustaz, saya teringat kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana hanya dengan mengingati mati akan menghidupkan hati kita dan membuatkan kita lebih banyak insaf dan bertaubat. Betul, Ustaz, Mira, betul. Terima kasih Mira sebab membantu. Okey. Sila Ustaz. Okey, seterusnya yang terakhir, macam mana tindakan kita nak beriman dengan malaikat Israfil? Tugasnya meniup sangkakala. Okey, sekarang ni kalau kita tengok di media-media sosial, kita tengok dekat TV, dengar dekat radio, macam-macam kejadian yang berlaku. Gempa bumi, tsunami, kehancuran sana sini. Ini menunjukkan bahawa bumi kita ni, Mira, Kak Mira, dah hampir nak berakhir. Okey. Jadi itu tanda-tanda yang Allah nak tunjukkan kepada kita, tanda-tanda kita nak sampai dah kepada hari kiamat. Jadi tiba masa nanti malaikat Israfil akan meniup sangkakala, tandanya dunia kita dah nak berakhir. Jadi bersedialah kita dengan amalan-amalan kebaikan supaya kita semua dapat bersedia dengan amalan-amalan kebaikan supaya kita mati dalam keadaan beriman insya-Allah. Masya-Allah. Okey, itulah selesai tindakan kita untuk beriman, beriman dengan 10 nama malaikat. Masya-Allah ustaz, saya nak pergi sebelah ustaz boleh, lah boleh. Saya pergi ke sebelah ustaz lah.
senang sikit. Ustaz, itu apa yang kita dah belajar tadi mengenai 10 malaikat dan juga tugas-tugas mereka seperti malaikat Israfil meniup sangkakala. Rupanya Ustaz, gempa bumi ataupun kejadian-kejadian yang berlaku di dunia ini menurut agama Islam, dia ada kaitan dengan tugasan malaikat Israfil. Ya? Bukanlah orang kata semata-mata, oh gempa bumi itu biasalah tu. Ya, itu memang hukum alam. Bukan begitu, ya Ustaz? Semua ini datang daripada Allah SWT yang akan memberi amaran kepada kita supaya kita bersedia untuk menghadapi hari akhirat. InsyaAllah. Okay. Ustaz, kita ada banyak lagi masa sebenarnya, Ustaz. Kita ada banyak lagi masa. Mungkin Ustaz ada nak cerita apa-apa lagi ke kepada anak-anak murid seperti bagi mereka kuis ataupun apa-apa saja untuk latih tubi mereka? Okey, murid-murid yang ada dekat rumah sekalian, kita tadi dah nyanyi. Ustaz rasa semua yang dekat rumah tu murid-murid menyanyi sama-sama dengan Ustaz. Apa kata kita nak nyanyi sama-sama? Ustaz nyanyi dah sekarang? Kejap lagi kita nyanyilah. Yang ni Ustaz nak nyanyi lagi tugasan, tugasan untuk murid-murid lah kan. Buat video ke, nyanyi lagu 10 malaikat ke. Buat video juga. Tag Ustaz punya Instagram ke Facebook ya. Boleh, tak masalah. Ustaz akan semak lepas tu. Ustaz, kalau kita tahu manusia ni diciptakan daripada tanah. Betul. Kalau malaikat pula diciptakan dari apa, Ustaz? Okey, baik murid-murid. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Daripada apa, murid-murid? Cahaya. Pandai. Macam kita nyanyikan tadilah. Kalau sifat-sifat malaikat pula, Ustaz? Sifat-sifatnya seperti mereka tidur ke? Mereka macam mana? Kalau manusia itu tidur, kalau malaikat bagaimana? Ataupun mereka hanya taat dan beribadah kepada Allah sahaja? Okey, malaikat tak tidur. Oh, malaikat tak tidur, Ustaz? Malaikat tak tidur dan malaikat sentiasa mentaati segala perintah yang perintah Allah SWT. Baik, itu dia adik-adik. Malaikat, sifat-sifat ataupun ciri-ciri malaikat ialah malaikat diciptakan daripada cahaya. Kalau kita daripada tanah, kalau syaitan daripada api. Tapi kalau malaikat daripada cahaya dan sifatnya ataupun ciri-cirinya seperti yang Ustaz katakan, mereka tidak tidur, mereka hanyalah menyembah dan juga taat kepada suruhan Allah Ta'ala. Kalau Ustaz, saya boleh tambah sikit, kalau salah Ustaz tolong perbetulkan saya. Malaikat mereka tidak berbapa, tidak beribu seperti kita, tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak juga mempunyai anak. Ya, Ustaz, betul kan? Betul. Semua Mira cakap betul. Ustaz, Ustaz, saya suka pendidikan Islam ni. Ustaz, ada tak apa-apa cerita tentang malaikat zaman-zaman Rasulullah ke? Ataupun sewaktu macam Ustaz cerita tadi, malaikat Jibril dia menyampaikan wahyu, iaitu menurunkan Al-Quran kan, Ustaz? Pada bulan puasa kalau tak silap saya, pada bulan puasa di mana Al-Quran diturunkan secara berperingkat dan malaikat Jibril merupakan perantaraannya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit pada saya dan kawan-kawan. Okay. Macam Mira cakap tadi, ini Al-Quran, okey? Dan untuk mengetahui semua, semua dah tahu dah, kita dah tak lama lagi nak sampai bulan Ramadan. Ya, betul. Jadi selain tindakan kita untuk beriman dengan malaikat Jibril ialah kita sentiasa membaca Al-Quran. Jadi nanti bulan Ramadan nanti Ustaz harapkan semua murid-murid akan sentiasa memperbanyakkan amalan dengan membaca Al-Quran. Okey, kerana pahala kita membaca Al-Quran dan pahala kita buat kebaikan di bulan Ramadan akan berlipat-lipat kali ganda. Inilah masanya kita nak tunjukkan tanda kita beriman dengan malaikat Jibril dan inilah masanya bulan Ramadan lah. Masa yang sesuai untuk kita meningkatkan lagi keimanan kita dan memperoleh lagi pahala. Pahala dan juga kebaikan di dunia dan akhirat. InsyaAllah, Ustaz. Itu tentang malaikat Jibril yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW perantara antara Allah dan juga Nabi Muhammad. Kan, Ustaz? Itu tugas malaikat Jibril. Okey, Ustaz. Tadi Ustaz kata kalau yang ini tentang sifat yang buruk, kan? Tentang sifat mazmumah dan juga mahmudah, Ustaz. Mahmudah, kebaikan, mazmumah. Mazmumah, keburukan. Itu ada kaitanlah dengan yang jahat dan juga yang baik. Adik-adik ingat tahu nak buat yang
jahat ke, yang baik mahmudah ataupun mazmumah, kena ingat sentiasa ada malaikat yang perhatikan kita, yang catat semua tanpa ada yang tertinggal. Betul. Ustaz, Ustaz mungkin Ustaz ada apa-apa nak cerita kepada adik-adik ataupun nasihat Ustaz kepada adik-adik di luar sana. Okey, pesanan Ustaz kepada murid-murid sekalian, kita sebagai orang Islam, kita sentiasa kena melakukanlah, buatlah baik. Apa dekat siapa-siapa pun, kita kenalah buat baik. Kerana bila kita melakukan kebaikan, banyak akan kita dapat. Banyak yang akan kita dapat. Contohnya pahala kita dapat, kita disayangi orang, mak ayah kita pun sayang, kita pun akan disenangi oleh semua orang. Jadi sentiasalah kita melakukan kebaikan, okey? Dan hindarilah daripada melakukan kejahatan. Kerana dengan nama-nama malaikat yang dan tugas-tugasnya ini ada sangkut pautlah, okey? Bila kita melakukan kebaikan, kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid, mencatat amalan buruk, dan semua ni ada kena mengena dengan segala amalan kita. Baik, alhamdulillah, itu dia perkongsian Ustaz hari ini mengenai 10 malaikat di dalam agama Islam. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz. Okey, adik-adik, macam yang Ustaz dah katakan tadi, sentiasa lakukan amalan baik supaya kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada malaikat, kerana kita kena tahu beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Jadi kita wajib percaya tentang kewujudan malaikat dan beriman kepadanya. Ustaz, saya nak bagi pesanan kepada adik-adik sikit. Boleh, banyak orang boleh. Pesanan kepada mereka dan juga kepada diri saya khususnya, memandangkan sekarang kita berada di dalam bulan Rejab, kita pun dah nak masuk ke bulan Ramadan. Okey, tetapi dalam bulan Rejab ni dikenali sebagai bulan di mana ada peristiwa penting, iaitu Isra' dan Mi'raj, di mana Nabi Muhammad menerima wahyu ataupun menerima arahan untuk melakukan solat fardu 5 waktu. Jadi pada bulan ini, dia minta adik-adik untuk perbanyakkan salawat kepada baginda. Okey Ustaz, katanya di akhir rancangan ini Ustaz nak menyanyi lagi sekali, nak belanja suara Ustaz lagi sekali kepada adik-adik. Lagu apa tu Ustaz? Lagu yang Ustaz nak hadiahkan kepada murid-murid yang setia dengan Ustaz pada hari ini. Ustaz nak hadiahkan kepada murid-murid sebuah lagu yang berjudul Rasulullah. Jadi kita kena, macam Kak Mira cakap tadi, kita kena berselawat. Kerana dengan selawat dapat mendapat syafaat baginda. Masya-Allah. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Mira. Okey, terima kasih Ustaz. Rasulullah ya Habib Allah, kami